Beredar video seorang gadis di platform Twitter yang menenggak alkohol nyaris habis, lalu mengoplosnya dengan minuman bersoda di dalam mulut. Namun perhatian netizen justru bukan tertuju pada video gadis tersebut, melainkan lebih banyak fokus pada salah satu komentar quote tweet dari unggahan video. Video mulanya diunggah oleh akun @otongkoli pada 18 Juli 2022. Dalam video tampak seorang gadis sedang memegang dua botol di kanan dan kiri tangannya. Di tangan kanannya terlihat botol kaca besar berisi alkohol yang hampir tandas. Sedangkan di tangan kirinya ia menggenggam botol minuman soda berukuran besar. Gadis itu dengan bangga menenggak cairan minuman keras hingga nyaris habis, lalu kemudian mengoplosnya dalam mulut dengan meminum minuman bersoda sebelum alkohol turun ke tenggorokannya. Di sekeliling gadis itu terdengar riuh suara teman-temannya yang menyemangati dan memuji perilaku gadis tersebut. Namun, yang justru mencuri atensi warganet lebih banyak adalah balasan dari unggahan video si gadis tersebut. Hal ini lantaran cerita miris nan memilukan yang dibagikan warganet di kolom komentar quote tweet itu, yang isinya menceritakan tentang temannya yang terkena penyakit sklerosis hati lantaran terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras atau miras. Mantap, bos. Mantap. Itulah kau begila bawa ni. Barang impat bawa ni, bos. Thailand berat ni. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.